Udah. Ini kami melaksanakan vaksinasi keliling pada zona merah. Tentunya di masa PPKM darurat ini, maka penanganan PPKM mikro itu menjadi prioritas. Diketahui bahwa di RT ini terdapat 6 rumah yang memang sudah terpapar, sehingga kami berharap rumah-rumah lainnya itu juga tidak terpapar. 100 vaksin sudah turun pada hari ini berdasarkan status prioritas untuk orang-orang di zona-zona kuning atau rumah zona orange yang berada di sebelahan rumah zona merah. Sehingga dengan pasal vaksin ini, RT ini semua sudah 100% sudah divaksin. Tentunya kegiatan ini sudah akan kami terus laksanakan untuk menekan penyebaran di tingkat RT atau PPKM mikro. Sekaligus juga treatment untuk pembagian sembako bagi yang masyarakat isolasi mandiri dan pasar murah bagi warga yang di sekitar RT ini, ya. Selain targeted, ya, bukan random, maka sangat bergantung pada data. Setiap hari Polresta di posko PPKM itu mendata mana RT-RT yang zona merah. Dengan data itu, maka dilakukan survei dan verifikasi. Kalau memang benar bahwa di RT tersebut ada terdapat di atas 5 rumah atau rumah yang terbanyak terpapar dalam satu RT, maka tim Advan akan turun mendata 100 orang yang berpotensi, ya, untuk tertular, sekaligus mencarikan tempat untuk pelaksanaan vaksinasi yang layak dan tetap protokol kesehatan. Untuk stok vaksinnya sendiri dari Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.